dan radioaktif. Di situ kita bisa mengandalkan kawan-kawan kita untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Tentunya kita sesuai dengan izin dari Dansat Brimob, Kombes Pol Taufik Hidayat. Setelah beliau mendapatkan izin dari beliau, kita akan melaksanakan penyemprotan dimanapun ya masyarakat yang memerlukan kita sebagai bentuk pelayanan kita dalam mencegah COVID-19. Ya, jadi siapapun masyarakat yang ingin kompleknya atau tempat ibadah, tempat-tempat umum yang ingin disemprot melalui dari Brimob, silahkan. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 untuk mungkin kita minta bantuan disinfektannya. Iya. Berarti perlengkapan sudah komplit nih kalau yang di Brimob, dimiliki Brimob ini? Alhamdulillah untuk yang di Brimob kita komplit. Jadi mulai dari yang dari kendaraan mobil, di mobil itu kita punya penyemprotan dekon dari mobil pun ada yang manual. Berarti dari skala yang kecil untuk yang ruangan sempit sampai skala besar? Iya, kita semuanya punya dari yang kecil sampai yang besar kita semua ada. Termasuk water cannon itu ya? Water cannon itu untuk jalan-jalan kita juga bisa kita gunakan. Tentunya kita sesuai dengan nanti perintah dari Dansat Brimob. Nah, jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan layanan yang dimiliki Brimob, seperti gimana nih mekanismenya? Boleh silakan menghubungi di Brimob dengan bersurat. Dengan bersurat, bersurat. Ya. Silakan, mungkin ketua RT-nya juga boleh silakan langsung tujukan ke Wadanjen Gegana ataupun langsung ke Dansat Brimob. Berarti tidak sesulit-sulit mekanismenya ya, cukup bersurat datang tinggal koordinasi waktu kapan dilaksanakan. Iya, kita akan laksanakan. Ada yang mau tanya? Dari kalian dulu, jalan.